Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu dukung channel ini, selalu hadir di tiap video kami. Dukungan sahabat semua merupakan sebuah semangat bagi kami. Dan untuk sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Meongers, channel yang membahas tentang keseharian kucing-kucing liar atau kucing rescue yang ada di tempat ini. Kita juga di sini ada tutorial, ada review obat. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat terus untuk para cat lovers pemula yang ingin belajar bagaimana cara memelihara kucing, bagaimana cara mengajari kucing untuk bisa beraknya di kamar mandi atau yang pakai pasir agar pasirnya menjadi irit. Lebihnya dari itu, saya berharap sekali channel-channel seperti ini bisa memberikan motivasi serta bisa mengedukasi agar masyarakat bisa lebih peduli lagi terhadap kucing liar, terkhusus untuk kucing liar yang ada di jalanan. Oke sahabat, kali ini saya akan kasih makan si kucing-kucing nih, sesi makan siang. Kucing-kucing yang lain entah pada kemana. Panas sekali di sini. Ini entah berapa skala Richter ini, berapa derajat Celsius, berapa? Ini derajatnya 34 katanya. Ini kucing-kucing pada di luar. Kalau di dalam kita sterilkan kucing-kucing, nggak bisa di dalam soalnya lagi pada flu berat, jadi biar tidak menular ke kucing-kucing yang tidak flu. Ini yang di luar tuh, yang khusus yang flu tuh, bersin-bersin terus. Dan yang di dalam, kucing-kucing yang terbebas dari flu kita pisahkan, apalagi ada yang indukan, takutnya kena bayi-bayi kucing itu. Ini wadahnya kita jemur biar steril. Ntar dulu. Nah kalau kayak gini gimana mau ngerekam ya, kucing-kucing semua kesini tuh. Ini kucing semua ini tuh. Oke bos, kita maem. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucing, kalian kita kasih makan. Semoga kalian diberikan kesehatan. Doakan juga kami sehat ya kucing-kucing, biar bisa merawat kalian semua, biar bisa berikhtiar untuk mencari rezeki untuk makan kalian semua ya. Ini kucing ibu-ibunya nggak tahu pada kemana nih, si Mocha sama si Mochi. Ini kucingnya nggak pada kumpul semua, lagi pada main. Push. Mochi. Jangan-jangan si Mochi lahiran nih di tempat lain nih. Mana ya? Alhamdulillah makannya kucing-kucing lahap semua, sehat. Ini cuma flu-nya aja yang masih awet ini. Udah sono mamnya nah itu. Udah sono mamnya, mau kemana? Itu mamnya.
Ini tukang recokin nih, si Cino ini tukang recokin. Padahal dia ada wadahnya tuh. Recokin. Ini mamunya. Lihat sahabat, si Cino tukang acak-acak tadi di sini wadahnya dia nih, si banyak makannya dia. Pindah dia ke situ ngerecokin punya si Oreo. Ampun si Cino ini kalau makan. Si Oreo ini tukang ngambekan, kalau jatahnya dia diambil kucing lain dia nggak mau digantiin dengan wadah yang lain. Tuh lihat si Cino tuh pergi lagi ke sana, ngerecokin lagi tuh. Padahal yang wadah dia juga masih banyak tuh. Oke sahabat, sambil ngeliatin si kucing-kucing makan, ini saya ingin mengucapkan turut berduka, berbelasungkawa atas apa yang terjadi dengan saudara kita yang ada di daerah Cianjur, sahabat. Ini mungkin kalau sahabat ada di daerah Jawa Barat, ini terasa sekali ada gempa. Jadi gempanya itu pusatnya itu ada di daerah Cianjur, 10 km dari Kabupaten Cianjur. Itu kekuatannya itu sekitar 5,6 skala Richter kalau nggak salah. Kita lihat videonya ada di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hancur. Bangunan hancur tuh ya Allah. Hancur bangunan. Runtuh sedayana ya Allah. Masyarakat Kampung Cipetir. Runtuh bumi ya Allah. Ya Allah, raksa ya Allah, gempa. Ya Allah ya Rasulullah. Masyarakat. Terjadi gempa bumi di Cianjur, tepatnya Desa Mangunkerta, barusan jam 13.20 tanggal 21 November 2022. Ini sementara yang terjadi, banyak bangunan yang runtuh. Cianjur hancur semua nih, rumah hancur Cianjur. Kalau kita putar balik, ini sampling Cianjur, putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tertutup longsor. Jadi kita putar, mau nggak mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri. Nah, itu video pasca gempanya sahabat. Ada beberapa yang terluka di situ. Terus ada juga rumah-rumah yang pada roboh.
Dan untuk yang kena musibah, untuk yang rumahnya roboh, terus yang kena kecelakaan, semoga diberikan ketabahan, sahabat. Namanya musibah, kita nggak ada yang tahu. Dan gempa ini walaupun di Cianjur itu terasa sampai daerah Jakarta. Ini kami pun di daerah Cikarang ikut merasakannya, lumayan kencang juga. Entah kalau di daerah-daerah yang lain, nanti monggo bantu komen daerah yang lain apakah terasa. Dan, tapi alhamdulillahnya gempa ini tidak tidak ada indikasi untuk masalah musibah tsunami, ya, jadi aman. Oke sahabat, si kucing-kucing sudah selesai makannya tuh, masih ada tersisa. Tadi saya tambahin lagi makanannya dan nggak habis, udah pada kenyang, mereka malah pada tidur tuh. Oke sahabat, udah duduk asar ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang masih menonton di tayangan akhir ini. Terima kasih sekali supportnya. Dan untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di like, komen, serta di subscribe sahabat, agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi kucing seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menyayangi kucing, setidaknya jangan sakiti mereka. Bye-bye.